kami itu Razib. Nah, kami adalah salah seorang dari kumpulan Ahli Muda Jokos di Kuching Sarawak tu. Okay. Itu kami nak kelakar tentang motor kami lah. Untuknya motor kami. Mula nama motor tu Dayan. Tapi dah kita lama lah kini. Namanya kini GPX LCH. GPX LCH tu inspirasi dari Harley Davidson LXCH. So kami kalau motor ni macam LXCH lah. Tapi si dapat nak saya duit orang nak. Kalau apa yang ada lah. Dari GPX Legend. Seperti kita orang tahu, before talk lah, aku pernah ada sikit video dalam Muja Joros custom benar, custom chopper. Aku dah tukar selera ni tu, pergi ke apa tu mana tak spek-spek abah-abah sikit. So beri nyaman sikit lah, ride. Okay, aku mulakan loya aku dengan bahagian depan tu lah. Okay, first sekali adalah handle. Tu ada handle bahon aku beli dari Shopee. Okay, mau link boleh contact abahi ya, abal kemadah contact aku. Pas ya, aku pun ada aku ngubah tu apa ngulam tak, back pump tak lever sekali tu serta lever clutch pas semua aku beli di Shopee ya. Dulu mun ori nyaw ni hitam tu ni dari chrome lah bo. Smart sikit tau orang. So pas ya motor pasang sikit lah, side mirror paling cute aku tu ya, side mirror aku beli di Shopee murah ya po, link ada mau. Mun tak pasan lah motor aku tak mesti tak langgar. Sini aku pun start apa semua kah, buka api kah apa. So semuanya switch aku apa semua aku engkah tepi tu side panel ku. Tu adalah untuk start starter lah. Untuk start motor ku tu adalah untuk on switch lampu ku. Tak menunggu tu aku on motor apa tu. Salah satu sebabnya aku mula cemiate lah tepi tok sepanel pas semua aku mau nampak handle ku clean. Aku mau nampak handle ku nang clean habis lah. Aku simo ada banyak lah swiss pas semua. And motor nya hal signal kah apa kah? Motor ku lembut signal lagi, aku di mikir sini kah signal lah. Okey. So, seterusnya kita akan pergi ke tank aku lah. Tank ku tu nya ceritanya senang lah lalu aku nak simo dekat tank sebab tank GPX nya tak kira besar lah, so minyak budget sikit dapat pakai lama sikit minyak bah orang. Tapi akhir-akhirnya aku diracun oleh abahi lah tukar tank saya. So dengan agak free tau orang, aku tukar lah tak lah tank aku kini tu. Untuk color tank aku tak designnya apa semua colornya aku yang milih lah. Aku mau color hitam dengan batik white. Dulu aku ingin color macam tu. Sebabnya nampak klasik lagi lah. Okay. Tu mesti langgar logo tu nak. Logo tu ni inspirasi daripada LHCH Harley Davidson pun logo lah. So memang pun abahi ni akan mula stiker Muja Joros lah. Asyik lah ni mantap. Ni mantap-mantap LHCH pun logo nak. So memang mula tu logonya inspirasi dari abahi juga lah. Okay, next tu satba memang custom dimpun olah lah dari abahi olah. Nah memang potong dari situ yang ori memang potong pola satba baru welding balit ke situ. So pakai nahan fender belakang lah yang kegunaan satba tu, pakai nahan seat sekali. So untuk pasan colornya pun aku mau nyasi lari dari color tank aku lah. Aku simak yang hitam semua aku angkat lah nak. So itulah hasilnya. Untuk belakang tu lampunya aku beli di Shopee. Tu lampu tawang tu nang klasik pun lampu lah. Aku milih lampu tu sebab aku sekarang ke stylenya. Nampak bah macam motor kita tu, motor klasik nak kena gi lampu macam tu. Ialah sebabnya aku milih lampu tu. Di foto motor aku rigid. Sebab pencop pun nak mesti lah rigid. Kalau nampak stylus kita orang. Dan aku dah lama lah ngembak rigid ku rasa sakit pinggang lah. So aku tukar ke soba lah nang ikut-ikut batak LHCH pun
apa tu, pandangan lah yang pun style lah pakai soba. So tu adalah soba aku beli Shopee, heavy duty soba nya pun panjang soba tu 325 mm. So siapa yang tanya hal soba, soba tu dapat tampung kurang kasih ke? Aku dah coba ngembak member aku badan berat juga. So alhamdulillah soba tu dapat tahan, and magat aku pun belakang tu fender aku belakang si kena saya. Alhamdulillah lah. So siapa nak ambil soba boleh lah coba soba tu. Next adalah seat tu. Seat tu di custom by Abahi juga. Majority baru mula semua tu Abahi lama lah. Senang cerita, di custom oleh Abahi dari bermula dari seat pen sampai lah ke span. Span tu pun order dari Shopee oh. Salah aku, dari Shopee juga. Dan untuk seat tu aku milih colour first aku nak milih hitam, hitam semua. Then majority dah madah kena pasti malah hitam putih angkat lagi. So why not aku try nak coba lah aku hitam putih nang menati juga. Terus tahu angkat tak? Lu angkat lah motor tu. Betul. Okay, mun before tu aku pun chopper dulu. Aku pakai side pipe, piping direct lah direct sampai atas sungai. So aku nak tukarnya ke breednya muffler lah. Sebab sebab aku tu dah malas nak dengar bising-bising sebenarnya. So aku engkah muffler ya pakai, ngurangkan bunyi bisinnya. And bunyi pun agak agak aku suka je lah, nyasi terlalu bising, si terlalu senyap gila nyadang-dang. So tu magat depan aku, aku milih ada magat sebab LHCS pun nya ada magat di depan lah. So aku pun ada magat di depan. So colornya si jauh tema dari color tank aku juga, dengan seat aku, dengan magat belakang sama ya, hitam dengan white batik lah. Eh batik lagi putih dengan hitam lah, senang cerita. Betul lah, aku pun magat depan. Okay, untuk moon dari handle tadi aku pun kunci semua saya lagi di atas tu. Aku akan aku dah nukarnya ke dibah tu lah, mount baru apa semua, semuanya ada dibah tu. So situ lah aku pun kunci untuk kunci reskal aku semuanya ok. Ok, aku nak support tu pulak nak raut ni. Sudah apa yang aku dah custom foto lah, LHCH pun custom lah DPX. So mungkin kita rasa mau bertanya ke apakah boleh klik aku pun Instagram lah, ibah tu di Instagram nali ibah tu atas lah alah. Okay, untuk next project tu aku nak kira nak olah spoiler belakang tu, spoiler ala-ala LHCH pun Harley Division lah. Division betul lah. Davidson lah ye. Davidson lah. Lekat aku nak olah spoiler ya. Aku nak olah ada cap Harley ke depan tu. Aku mau olah cap Harley depan tu. So bila ada cap Harley lah, aku akan olah mount baru lagi lampu aku. So masuk dalam sikit, bawanya macam ngam-ngam tu orang. Untuk kata-kata terakhir ya, siapa-siapa yang mau menceburi bidang custom tu dipersilakan. Si salah nak menceburinya. Bagi aku main motor custom tu best lagi lah. Bukannya apa, kita dapat, kita pun link besar lagi lah. So, macam kita nak bergaul ke apa ke, semua semua okey bah. And selalu nambiak akan tanya bah, bang, mun custom motor tu tak polish, tak DPJ, si ngaco kah? Si get pesan ke lah, mun rasa takut nak custom, boh main motor custom, main motor cup je. Di angin lalu ku sampaikan.